sebelah itu, one to one session depan ni. Ah, baru tanya. Okey, kita buka terus. Silakan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Digun. Hello. Digun. Bapak Digun, lama dah jumpa. Otai, otai. Okey, saya nak tanya Tuan Director, Abang Nukri dan Kak Syora ya, sebab saya tengok daripada awal start filem tadi banyak scene hujan eh. So kenapa pilih untuk buat scene hujan dan berapa galen air habis? Dan second question, kenapa pilih untuk mengangkat Luta sebagai pahlawan? Okey, saya jawab yang nombor satu lah, yang wanita biar Syora eh. Okey, bila Jepun turun ke tanah Melayu pada 1941 tu, 8 Disember tu, monsun. So, keadaan tu memang hujan lah. Ya. Jadi kita kena ikut apa yang kita panggil logik artistik dia. Pada waktu dan ketika itu, monsun. Hujan-hujan masa Thailand, apa, diorang masuk dari Thailand tu, masa itulah musim-musim hujan lah. So, mengapa pilih perempuan atau seorang hijau-hijau? Saya okey kan? Pada saya selalunya perempuan. Saya tak pernah buat cerita perempuan sebab apa dia orang kata saya buat cerita perempuan saya kering. Jadi saya buktikan dengan Syaura mana boleh saya boleh buat cerita perempuan. Macam tu lah maknanya yang berteraskan women empowerment. Sebenarnya bukan perempuan tu, sebenarnya rasa ataupun roh di sebalik ataupun falsafah tadi di sebalik perjuangan tu. Jadi tak kira lah dia perempuan ke lelaki ke, tapi kerana saya ingin mengangkat tema women empowerment tu datang dan hasilnya daripada short film saya yang pada tahun 2016 juga Pagari Bulan. Jadi daripada short film itu ialah kami dah dua kali masa itu kita minta Finas punya dana, dua kali kena reject. Tapi kita cuba lagi lah Syora, try lah, cuba lah kan maksudnya kan. Jadi saya angkat daripada Pagari Bulan ni mengambil tema women empowerment. You can watch it in YouTube tu. Dan kita ada kita ada world premiere masa tu for that short film lah. So itu yang diangkat dan kita try pitching, kita try luck kita. Cuma premisnya kita tukar kepada World War II, Perang Dunia Kedua tu. Jadi itu daripada saya lah. Digun, dijawab lah Digun. Okay eh? Okay, seterusnya teman media. Siapa yang nak tanya, kalau dia mic lebih cantik, jadi clear. Tak apa, untuk barisan pelakon pun boleh tanya juga, no problem. Silakan. Okay, nama dan daripada mana? Raja Yusuf Arifin, panggung kita. Okey, okay. Filem ni saya lihat, filem ni feminis ya, feminis. Okay. Kisah pegang wanita ni feminis lah. Biasanya kalau kita tengok feminis, biasanya pengarahannya perempuan juga. Tapi ini pengarahannya lelaki. Jadi bagaimanakah saudara Mukris melihat ataupun cuba membawa feminisme dalam filem ni? Adakah kena bantuan daripada penulis skrip sendiri itu Yasmina Ibrahim? Okey, dah jawab lah tu. Okey, saya nak melihat, kita ada asas, kita ada dia punya apa nama dia punya beat dia dalam penceritaan tu eh. Dan kita saya rasa saya perlukan strength perempuan tu. Maknanya jika saya berpendapat jika perempuan yang dipilih untuk menulis, saya rasa rasa dan jiwa tu lebih tepat lagi untuk share untuk this film lah. Itu saya punya point of view masa tu. Soalan seterusnya, teman media. Tapi rasa sukar atau tidak selepas ni, kalau di peluang, adakah feminism tu you tetap akan bawakan untuk next film? Tapi saya tak feminism lampau eh. Maksudnya saya tidak juga berkata bahawa saya agree dengan feminism ni. Okey, saya cakap itu tapi atas konteks ini, atas konteks si women apa comfort woman ni yes. Tapi ada benda-benda feminism yang saya ada benda yang bukan against lah. Maknanya ada benda-benda yang kita tak perlu setuju kan. Maksudnya kan macam tu. So feminism ni tidak besar. Dia kalau kerana perempuan dia kita rasa ini feminism kan maksudnya. Tetapi women empowerment tu. Women empowerment tu yang kita nak bawa. Alright, sebab women empowerment tak semestinya feminisme. Ada elemen-elemennya. Okay, nanti. Assalamualaikum, Bobo daripada Bidah. Hai Bobo. Okay, abang nak tanya, filem ni kalau kita cerita pasal pendudukan Jepun, dia banyak bapa yang kejam, kita tahu dia orang sangat kejam. So untuk realisasikan ni buat bapa kekejaman tu ada tak yang
parts dipotong ke sebab part untuk lebih realistik, tapi dipotong atas sebab-sebab syarat-syarat yang paksa dipatuhi, dan kalau ada berapa peratus yang dipotong. Okey, dia banyak lagi benda-benda yang off scene juga dalam filem ni. Jadi untuk saya ada director's cut. Director's cut saya 3 jam. Tapi saya takkan nak bagi semua layan 3 jam lah, bukan sebab itu bukan culture dan budaya kita menonton di sini lah. Jauh lagi lah nak tengok macam Francis Ford Coppola punya. Oh, I mean macam itulah. Jadi betul ada banyak off-seat yang telah dibuat, tetapi saya keep to saya punya personal lah 3 jam tu. And then kita ada satu potongan daripada LBM, potongan terakhir. Okay, kita potongan ini dibuat ada sebenarnya benda ni penting ni, penting untuk saya bercerita, tapi itu last shot last scene dipotong disebabkan bulan ni selepas habis dia tadi tu dia ada story lagi ke depan tu, yang itu yang dipotong. Dia sepatutnya masuk anti-Japanese army sebelum MPAJA, dan scene tu dipotong. Scene dipotong tu saya redor lah sebab yelah betul lah tu, dia takut I'm promoting communist. Yeah. But I'm not promoting communist. No. Cuma kita nak cakap bahawa kebanyakannya pada masa itu bila Jepun dah gerak, komunis yang menguasai itu, yang ada 11 hari yang dia orang memerintah secara kejap. So bulannya masuk MPA. Masa itu dia tak ada komunis lagi. MPA, Malaysian People Anti-Japanese Army. Dia masuk dan dia tak barulah dia nampak bahawa oh, komunis ni lagi teruk, dan dia keluar. Dia ada lapang perang Sungai Manik apa semua tu sebenarnya. Jadi sintri botol, tapi tak apa. Saya redor, dan untuk saya buat last shot kat gambar tu perlukan lama juga tu. Saya berfikir macam mana I nak change this thing, because dia totally lari daripada apa yang ni kan. Jadi kita come with the, sekarang yang anda lihat poster tu kan, dia dengan Nana tu. Saat VO tu datang selepas filem ni, shot tu sangat penting. I mean the scene sangat penting dan dipotong macam tu. Tapi kalau benda tu mungkin penting sebab kata nak gambarkan mengenai woman empowerment, kenapa pihak 11 Film Creative tidak mempertahankan babak tu, terpaksa akur pada LBM? Saya tak ada masa tu, yang ada syarulah. Saya kalau saya memang bertahankan. Okay, saya dipanggil oleh LBM. Sebenarnya ada beberapa scene yang hampir dipotong, dan kita kena membuat pilihan lah. Dan atas alasan tak nak ada propaganda dan situasi politik ketika ini, dia akan menimbulkan rasa ya tidak puas hati nanti, yang tak baiklah. Jadi dia nasihatkan potong. Tapi scene seperti potong tangan yang bergema itu alhamdulillah lepas. Cuma satu scene tu je. Kita pun takut lah masa tu yang benda-benda tu dipotong kan. Tapi alhamdulillah dia tak potong tu. Jadi kita okey, tak ada masalah dengan potongan tu. Sebab apa, kita bekerja dengan kreatif. Jadi kita kena selesaikan dengan kreatif lah. So maksudnya alasan daripada pihak LPF adalah kerana tidak mahu benda ada isu. Betul lah, saya dah berfikir berkaitan dengan politik di Malaysia. Saya tak pasti, tapi itu akan trigger lah. Jadi saya tak nak filem saya jadi macam tu. Saya nak kita raikan lah filem ni kan. Jadi macam tu lah keadaan ni. Okey, Bobo, kita jawab Bobo. Baik, seterusnya teman media. Next, soalan daripada teman media yang lainnya. Tapi saya nak tanya, you guys tanya saya kan. Saya nak tanya you guys. Boleh ya. Saya tanya. Tanya balik. Okey. Last kali tadi, scene yang last kali tu, yang orang tua tu, siapa dia? Anak bulan. Bagus lah media ni. Mana menonton dengan bayar tu? Sebab apa, ada benda-benda, saya selalu uji mereka yang menonton dengan last couple ni. Ada yang cakap Mira. Lebih anak Mira ya. Okay, sebab betul. Buka anak dia macam Muhammad. Tangan dia pun tak ada. Tangan dia ada. Betul.
Kalau bapa dia dah jadi habuk lah kan. Betul. Soalan seterusnya, teman William. Sebelum kita santai-santai kita tutup, lepas ni kita boleh buat tuan session. Kalau ada seorang untuk last closing, ini harapan kita 5 Oktober as a producer yang bertukus lumus yang macam-macam, minta lah apa-apa harapan daripada teman media kita, kita minta direct dia. Okay. Sokongan apa semua. Okay. Terima kasihlah datang. Yang itu pun dah cukup bagus untuk saya sebenarnya. Sebab saya jarang buat filem. Kan? Tak, 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali. Okay, jadi harapan saya sebenarnya macam ni. Bila filem sejarah, dalam sejarah kita pun sebenarnya dia akan kurang pergi. Kan? Dia mungkin dapat sambutan pada penggiat seni, tapi saya risau sambutan penonton. Jadi saya haraplah kita sama-sama mungkin dapat mempromosikan filem ini kalau ya yeah, untuk pergi lebih jauh lah. Sayang kadang-kadang sejarah ni sebenarnya dia kira macam untold story kan. Sebab kalau di negara lain, comfort woman ni diwawarkan. Diwawarkan kan, di Filipina, di Korea, di China. Dia fight untuk their right, eh, untuk get the papasan. Tapi kat Malaysia, senyap. Tiada orang fight disebabkan maruah macam tadi yang hujung scene kan. Sebab maruah. Jadi mungkin kadang-kadang benda ni bukan saja perjuangan lelaki-lelaki Melayu zaman dulu, tapi perjuangan wanita tu sendiri semasa berada dalam keadaan perang. Itu saja saya nak cakap. Terima kasih. Tuan Media, last question kalau ada sebelum kita tutup untuk one to one session. Cukup lah. Nak tidur lah, besok nak kerja. Tak ada. Aku dah kira. Riz, ada nak tambah apa Riz sebelum kita tutup? Saya yang pernah, tak, yang pasal pesan tu. Sebab aku teringat. Tapi itu for Busan International Film Market lah. Kita datang because orang dia request. Itu je. Cuma saya harap saya berterima kasih kepada media-media yang datang hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya sangat berharap kita support this film ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup kat sini. #pagaribulan ada gambar, ada video.